Persija Jakarta pastikan uji coba lawan Spanyol. Laga kedua tim bakal digelar di Stadion Patriot Candrabhaga, 19 Juli nanti. Persija Jakarta dipastikan bakal beruji coba dengan salah satu klub La Liga, Spanyol. Hal itu diungkapkan Direktur Utama Persija Gede Widiade di Jakarta, Senin, 19/6, malam. Pertandingan itu bakal digelar di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi. Kami sudah bernegosiasi mengenai pertandingan tersebut, akan digelar tanggal 19 Juli, ada Spanyol yang mengajak main, ucap Gede. Gede pun menyadari, laga uji coba itu dilakukan di tengah padatnya jadwal Persija di Liga 1 2017. Jika melihat jadwal tersebut, pertandingan itu digelar 3 hari setelah tim Macan Kemayoran menjamu Borneo FC, 16/7, serta 3 hari sebelum dijamu Persib Bandung, 22/7. Sebenarnya laga itu bikin Persija sibuk. Tapi harus diterima karena tidak akan terjadi lagi 5-10 tahun mendatang, jelasnya Persija sendiri saat ini masih dalam tren positif. Menyusul, mereka mampu menempati posisi kelima klasemen Liga 1 sebelum libur Lebaran. Skuad yang dilatih Alessandro Stefano Cugura Rodriguez itu berhasil mengoleksi 18 poin dari 11 laga yang telah dijalani. Laga kedua tim bakal digelar di Stadion Patriot Candrabhaga, 19 Juli nanti. Persija Jakarta dipastikan bakal beruji coba dengan salah satu klub La Liga, Spanyol. Hal itu diungkapkan Direktur Utama Persija Gede Widiade di Jakarta, Senin, 19/6, malam. Pertandingan itu bakal digelar di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi. Kami sudah bernegosiasi mengenai pertandingan tersebut, akan digelar tanggal 19 Juli, ada Spanyol yang mengajak main, ucap Gede. Gede pun menyadari, laga uji coba itu dilakukan di tengah padatnya jadwal Persija di Liga 1 2017. Jika melihat jadwal tersebut, pertandingan itu digelar 3 hari setelah tim Macan Kemayoran menjamu Borneo FC, 16/7, serta 3 hari sebelum dijamu Persib Bandung, 22/7. Sebenarnya laga itu bikin Persija sibuk. Tapi harus diterima karena tidak akan terjadi lagi 5-10 tahun mendatang, jelasnya Persija sendiri saat ini masih dalam tren positif. Menyusul, mereka mampu menempati posisi kelima klasemen Liga 1 sebelum libur Lebaran. Skuad yang dilatih Alessandro Stefano Cugura Rodriguez itu berhasil mengoleksi 18 poin dari 11 laga yang telah dijalani.